Busa ke Pulau Es, Jilid 14 Keng merasa kagum dan terpesona ketika dia tiba di kota raja. Belum pernah dia melihat bangunan-bangunan sebesar dan seindah itu. Dia benar-benar seperti seorang dusun yang baru pertama kali memasuki sebuah kota besar. Tidak sukar baginya mencari rumah hartawan Ji karena nama itu sudah terkenal di kota raja. Dan dia pun mengunjungi rumah itu, sebuah gedung besar yang mempunyai pintu gerbang besar dan tebal, dijaga pula oleh orang-orang yang nampaknya seperti tukang-tukang pukul atau ahli-ahli silat. Kepada para penjaga pintu ini ia mengaku bernama Sikeng Hon dan ingin menghadap harta Ji karena urusan penting. Dia disuruh menanti sebentar-sementara seorang penjaga melaporkan ke dalam, dan tidak lama kemudian dipersilakan memasuki kamar tamu yang besar dan mewah. Keng Hon memandangi semua keindahan itu. Gambar-gambar, sajak-sajak, hiasan-hiasan dan bahkan meja kursi di situ berukir indah. Oleh pengawal yang mengantarnya dia dipersilakan duduk menanti dan pengawal itu sendiri lalu keluar lagi. Bunyi langkah kaki membuat jantung Keng Hon berdebar amat tegang. Benarkah cerita Gulam Seng bahwa dia akan mendapat keterangan yang lebih jelas tentang ayahnya? Begitu cuan rumah muncul, dia cepat-cepat bangkit berdiri dan memberi hormat sambil mengamati wajah orang itu. Dia melihat seorang laki-laki berusia 45 tahun yang masih gagah dan tampan, berpakaian sutra sebagaimana pakaian seorang hartawan. Sebaliknya, cuan rumah itu yang bukan lain adalah pangeran Tao Seng sendiri juga mengamati pemuda yang kini memberi hormat di depannya. Diam diam dia merasa kagum dan bangga putranya. Akan tetapi di dalam hati yang sudah mengeras itu tidak ada rasa keharuan, hanya ada perasaan girang karena mungkin dia akan mendapatkan seorang pembantu yang amat berguna. Maafkan, tuan. Jangan sebut aku tuan, panggil saja paman, kata pangeran Tao Sengatou Hatawan Jirama. Maafkan kalau kedatangan saya ini mengganggu kesibukan paman. Ahaha, tidak mengapa. Silakan duduk dan perkenalkan siapa dirimu dan ada kepentingan apa ingin bertemu denganku. Keng Hon mengambil tempat duduk. Bantalan kursinya lunak sekali, enak diduduki. Nama saya si Keng Hon, Paman, dan nama Paman diperkenalkan kepada saya oleh seorang sahabat yang bernama Gulam Seng. Aha, begitukah? Gulam Seng itu adalah putra angkatku sendiri. Baru sekarang Keng Hon mengetahui dan dia pun terkejut. Kiranya putra gurunya itu telah diambil anak oleh hartawan ini. Apabila begitu, semua keterangannya mengenai paman tentu benar semua. Keterangan apakah tentang diriku? Bahwa paman pernah mengenal ayah kandung saya dan mengetahui tentang semua peristiwa yang menimpa diri ayah kandung saya. Siapakah ayah kandungmu? Dahulu ayah kandung saya adalah seorang pangeran, namanya pangeran Taoseng. Akan tetapi bukankah nama Musi Kanghon dan nama marga Musi itu hanya untuk penyamaran saja, paman? Tidak baik kiranya kalau saya menggunakan nama keluarga istana, hanya akan menarik perhatian orang saja. Taoseng mengangguk-angguk, menyatakan bahwa dia dapat mengerti. Lalu apa yang hendak kau tanyakan tentang pangeran Taoseng? Siapa pula ibumu dan di mana ia sekarang berada? Saya hendak mencari ayah kandung saya, akan tetapi saya mendengar bahwa ayah saya difitnah orang sehingga dihukum buang. Ibu saya adalah seorang wanita hitam, putri kepala suku. Ibu yang mengutus saya pergi mencari ayah kandung saya karena setelah meninggalkan ibu selama 20 tahun Sedikit pun dia tidak pernah memberi kabar. Jiwan GWS sekarang merasa yakin bahwa yang berhadapan dengan dia adalah putra kandungnya, Putra Silani. Bahkan dia yang dahulu memesan kepada Silani bahwa jika istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki agar diberi nama Tao Keng Hon, akan tetapi kalau ada sedikit geletaran pada jantungnya karena terharu bertemu putra kandungnya, ingatannya akan cita-citanya lebih besar dan lebih kuat sehingga dia dapat menekan perasaannya. Dia pun menghela nafas besar seperti orang bersedih, padahal nafas panjang itu untuk menekan rasa harunya. Menyedihkan sekali nasib ayahmu itu, Kongcu. Ketahuilah bahwa saya dahulu menjadi pengawal dari ayah kandungmu. Bahkan ketika pangeran Tao Seng dibuang ke barat, saya tetap mengikutinya untuk menemani dan melayaninya. Dia memang terkena fitnah, Kong Chu. Demikian kata Gulam Seng. Bukankah ayah seorang pangeran mahkota? Bagaimana dia bisa terkena fitnah dan siapa pula yang mengfitnahnya? Semua itu terjadi akibat iri hati. Salah seorang pangeran lain yang bernama Tao Kuang merasa iri hati karena ayahmu yang terpilih sebagai Pangeran Mahkota. Maka dia lalu melakukan fitnah dan menuduh ayahmu hendak memberontak serta membunuh kaisar. Memang ada bukti-bukti, karena bukti-bukti itu memang sudah disediakan lebih dulu oleh Pangeran Tao Kuang, oleh karena dituduh hendak membunuh kaisar dan membunuh Pangeran Tao Kuang. Maka ayahmu lalu dihukum buang selama 20 tahun. Saya mengikutinya sampai di tempat pembuangannya. Ahaha, kasihan sekali ayah kandungku. Dan sekarang dia berada di mana, Paman Ji? Hartawan Ji menghela nafas lagi. Agaknya Pangeran Taokuang tidak puas karena ayahmu hanya dihukum buang. Ia menghendaki kematian ayahmu maka dia menyuruh orang untuk menyusul ke barat. Dan di sana orang-orangnya berhasil meracuni ayahmu sehingga meninggal dunia Ah Keng Hon menundukkan mukanya karena tidak ingin kelihatan menangis atau berduka Sampai lama keduanya terdiam, kemudian terdengar hartawan Ji berkata dengan suara yang mengandung kemarahan Akan tetapi kita tidak tinggal diam Kong Chu Dendam sedalam lautan ini harus ditebus dengan kematian pangeran Tao Kuang dan Kaisar akan tetapi, bagaimana mungkin paman kita hanyalah orang-orang biasa? Bagaimana mungkin dapat menentang kekuasaan yang memiliki ratusan ribu pasukan? Kita tidak bergerak sendiri, kongcu. Dengarlah, dengan bantuan anakku, Gulam Seng, kita sudah menghimpun persekutuan yang cukup kuat. Banyak partai persilatan besar, para tokoh Kengo yang sakti, sudah siap membantu. Kalau engkau suka membantu, kiranya tidak akan sukar untuk membunuh pangeran uang atau bahkan kaisar sekalipun. Tentu saja saya suka membantu. Di mana jenazah ayahku dimakamkan, pemalenci. Atas permintaannya sendiri sebelum meninggal, jenazahnya sudah diperabukan, akan tetapi sampai sekarang abunya belum dapat kukubur atau kubuang ke laut. Aku masih takut kalau-kalau ada yang tahu ataupun mengenalku sebagai pengawal ayahmu, bisa celaka aku. Abu jenazah itu masih kusimpan di rumah ini, buatkan sebuah meja abu. Kalau Kongcu hendak bersembah yang di depan meja abu, silakan, Kongcu. Keng Hon berterima kasih sekali dan dia lalu mengikuti Chuan rumah memasuki ruangan dalam yang hiasannya lebih indah. Mereka sampai di sebuah ruangan di mana terdapat sebuah meja dan abu itu yang tersimpan di dalam sebuah bejana dari perak. Tidak ada tulisan apapun di situ dan hal ini dapat dimengerti oleh Keng Hon karena hartawan itu tentunya tidak ingin ketahuan bahwa dia bekas pengawal pangeran Tao Seng. Keng Hon lalu bersembahyang dan berlutut di depan meja abu itu. Dia terkenang pada ibunya dan hatinya seperti diremas. Lima tahun lebih, dia meninggalkan ibunya dengan harapan akan dapat bertemu dengan ayahnya. Siapa sangka, sekarang dia hanya dapat bersembahyang di depan abunya. Ayah saya bersumpah untuk membalas dendam kematian ayah. Katanya, kuat-kuat yang membuat hartawan Jiang berdiri di belakangnya tersenyum penuh arti. Setelah bersembahyang, mereka bercakap-cakap lagi berdua saja di ruangan lain. Untuk membunuh kaisar memang merupakan hal yang sulit sekali karena kaisar selalu terkurung rapat oleh para pengawalnya. Akan tetapi membunuh pangeran Tao Kuang yang kini menjadi putra mahkota itu tentu lebih mudah. Dia tidak terjaga begitu ketat. Hanya saja, pangeran Tao Kuang memiliki seorang selir yang pandai ilmu silat. Tadinya ayah mertuanya juga berada di sana, akan tetapi setelah ayah mertuanya meninggal, yang perlu diperhitungkan adalah selirnya itu. Apakah engkau berani menyerbu ke sana dan melawan selirnya yang lihai itu untuk membalas dendam? Saya berani melakukan apa saja, Paman Ji. Bagus. Kalau begitu sebaiknya engkau tinggallah di sini beberapa waktu lamanya untuk mempelajari keadaan dalam istana pangeran mahkota. Setelah hafal akan keadaan di sana barulah engkau bergerak. Apakah hengkau membutuhkan bantuan, Tao Kongju? Tidak, dalam hal ini jangan sampai paman tersangkut. Untuk membalaskan dendam ayah, biar aku sendiri yang bertanggung jawab. Baiklah, kalau begitu akan kuusahakan menemukan denah istana pangeran mahkota itu sehingga engkau akan lebih mudah bergerak kalau sudah berhasil masuk ke sana. Geng Hon mengucapkan terima kasih dan merasa gembira sekali. Walaupun dia tidak dapat bertemu dengan ayahnya, kalau dia dapat membalaskan sakit hatinya, dia sudah merasa puas sekali. Tentu hal ini juga akan menjadi hiburan bagi ibunya sesudah kelak mendengar tentang kematian ayah kandungnya. Yohon Li dan Kai Ong Lu Tong Ki memasuki kota Raja. Semenjak kecil Han Li tinggal di Bukit Naga dan biarpun dia pernah melihat kota besar, akan tetapi, baru sekali ini darah ini melihat kota raja, maka banyak hal yang membuatnya menjadi bengong. Banyaknya toko, rumah penginapan, dan rumah makan yang serba besar, taman-taman yang besar dan indah. Banyaknya orang berlalu lalang, pagoda-pagoda yang nampak dari jauh di lereng bukit. Semua itu membuatnya berulang kali memuji. Uh, apa sih bagusnya semua itu? Hanya dapat dipandang akan tetapi tidak dapat dirasakan. Lihat, nanti kalau kita bisa mendapatkan hidangan kaisar atau pangeran, baru engkau akan benar-benar kagum. Hidangan-hidangan itu bukan hanya dapat dipandang dan dicium sedapnya, akan tetapi juga dapat dirasakan dengan lidah. Wah, mulutku menjadi basah, mengingat semua itu. Hanli tersenyum geli, yang diingat oleh gurunya ini hanya makanan saja. Selama ini, hampir setiap hari ia harus memasak makanan untuk gurunya yang mengatakan bahwa ia pandai memasak dan bahwa masakannya sedap sekali. Engkau berbakat seni memasak, Han pujinya berulang-ulang. Tahukah engkau bahwa memasak itu merupakan seni yang tinggi nilainya? Kero mengerat daging atau memotong sayurnya, Kero membesarkan atau mengecilkan apinya dan berapa lamanya memasak, Semuanya itu mengandung seni tersendiri. Bumbu-bumbu sederhana saja di tangan seorang ahli akan dapat mendatangkan kelezatan pada masakan. Apa saja yang dimasak oleh seorang yang berbakat seni memasak tentu enak. Gurunya memang tukang makan. Kalau perlu dia akan mencuri makanan. Pernah ketika mereka melewati sebuah rumah makan yang memamerkan bebek panggang, Kai Ong lalu berjalan di dekat rumah makan itu. Dan ketika dia keluar dari situ, di bawah baju rombengnya telah tersembunyi seekor bebek panggang utuh. Di sepanjang jalan, bebek panggang itu dilahapnya sambil memberi komentar tentang rasa bebek panggang itu. Jarang ada makanan yang dipuji kakek ini, ada saja kekurangannya, kurang asin, atau terlalu manis, terlalu kering, dan sebagainya. Jika sekarang dia sudah memuji setinggi langit sebelum merasakan hidangan istana. Han Li percaya bahwa hidangan itu tentulah benar-benar istimewa. Ketika mereka berjalan lewat depan sebuah gedung seperti istana, Kai Ong berhenti. Ah, itu rumah pangeran mahkota. Aku yakin hidangan masakan di sini tidak kalah lezat daripada yang berada di istana Kaisar. Kaisar sudah terlalu tua, tentu giginya pun sudah banyak yang ngompong dan masakannya tentu yang lunak-lunak saja. Berbeda dengan masakan di istana pangeran mahkota, tentu lengkap dengan yang agak keras. "Hanli, kita makan di dapur pangeran mahkota saja." Hanli memandang dengan khawatir. Di depan istana itu saja sudah terdapat prajurit pengawal yang berjaga. Tentu istana itu dijaga ketat. Bagaimana mereka dapat makan di dapur istana ini? Hanli merasa ngeri kalau sampai ketahuan dan dikeroyok, apalagi kemudian ditangkap. Alangkah malunya ditangkap sebagai pencuri makanan. Akan tetapi, gedung itu tentu dijaga ketat. Suhu, hei, 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 tentu saja akan tetapi apa artinya segelintir penjaga itu untuk kita? Mari ikuti aku. Kai, ong, lalu mengambil jalan memutar, dan tibalah mereka di luar tembok pagar yang mengelilingi gedung itu bagian belakang. Setelah melihat bahwa di situ tidak ada orang. Kai Ong mengajak muridnya untuk meloncati pagar tembok yang tinggi itu. Mula-mula Kai Ong yang lebih dulu melompat dan dia sudah mendekam di atas pagar tembok. Han Li menyusul. Dengan gerakan ringan bagaikan seekor burung ia melayang naik ke atas pagar tembok dan mendekam di sebelah gurunya. Ternyata di sebelah dalam pagar tembok itu terdapat sebuah taman yang amat indah. Nah, sudah kuduga tentu dalamnya sebuah taman atau kebun. Mari kita loncat ke dalam dan kau bersembunyi di belakang rumpun bambu di sana itu Kai Ong memberi petunjuk dan keduanya lalu berlompatan masuk. Han Li segera lari ke belakang rumpun bambu seperti yang dikehendaki Kai Ong, sementara kakek itu sendiri berindap-indap menghampiri bangunan itu dari belakang. Bagai sebuah bayangan, Kai Ong menyelinap masuk. Han Li yang disuruh bersembunyi hanya menunggu. Jantungnya berdebar tegang. Bagaimana kalau mereka ketahuan? Ia tidak takut akan ancaman pengeroyokan, hanya merasa malu kalau sampai ketahuan masuk ke rumah orang untuk mencuri makanan. Tidak lama kemudian, Kai Ong muncul lagi dan memberi isyarat dengan tangan kepada Han Li untuk mengikutinya. Kiranya kakek tadi lebih dahulu menyelidiki di mana adanya dapur istana itu. Han Li berlari menghampirinya dan keduanya lalu menyelinap masuk melalui pintu belakang. Tiba-tiba Kai Ong menarik tangan Han Li untuk bersembunyi. Baru sekejap saja Han Li bersembunyi di balik tembok, dia melihat tiga orang pengawal yang membawa tombak lewat di dekat mereka. Untung mereka sudah bersembunyi. Kalau terlambat sebentar saja mereka tentu sudah ketahuan. Setelah tiga orang pengawal itu lewat, Kembali Kai Ong mengajak Han Li melanjutkan perjalanan memasuki bagian yang lebih dalam di istana itu. Setibanya di dapur, Han Li melihat ada kesibukan di dalam dapur. Kai Ong memberi isyarat untuk mengikutinya dan kakek itu lalu melayang naik ke atas dapur. Han Li mencontoh perbuatan gurunya dan kini mereka mendekam di atas atap dapur mengintai ke bawah. Sebelum dapat melihat apa-apa, lebih dulu hidung Hanli disambut bau masakan yang amat sedap. Cepat ia mengintai dan melihat lima orang koki sedang membuat masakan. Bermacam-macam masakan itu, hem, udang besar saus tomat itu nampaknya menggapai-gapai kepadaku, Kai, Ong berbisik dan dia menjilat bibirnya sendiri. Hanli merasa geli dan juga heran ketika gurunya mengeluarkan segulung tali yang di ujungnya dipasangi besi kaitan seperti sebuah pancing. Hanli baru mengerti setelah gurunya menurunkan pancing itu ke bawah dan menanti sampai para koki itu lengah. Barulah dia mengayun pancingnya dan besi kaitan itu dengan tepat sekali mengait seekor udang goreng saus tomat yang segera ditariknya ke atas. Segera ditangkapnya udang yang masih panas itu dan dimakannya dengan lahap sekali. Wah! Enaknya bukan main, dia memuji dan di lain saat dia sudah mengait seekor lagi yang lalu diberikan kepada Hanli. Sebetulnya, Hanli tidak berselera makan masakan curian itu, akan tetapi ia tidak mau mengecewakan gurunya. Maka, dimakannya udang itu ternyata memang lezat sekali. Setelah menghabiskan lima ekor udang besar dan selagi matanya sedang mencari-cari masakan lain, di bawah terjadi keributan. Si tukang masak udang goreng saus tomat itu yang membuat ribut. Hei, udangku kemana? Asem, jangan main-main kau tegurnya kepada temannya yang sedang memasak masakan ayam tanpa tulang. Tentu engkaulah orangnya yang makan udang-udangku. Kenapa bisa tinggal setengahnya? Ngawur. Siapa makan udang-udangmu? Sejak tadi aku mempersiapkan masakanku sendiri. Mana aku ada waktu untuk memperhatikan udangmu, apalagi mencurinya dan memakannya. Akan tetapi udang besar itu tadinya berjumlah belasan ekor, sekarang tinggal delapan ekor lagi. Yang berada di dekatku hanya engkau. Siapa lagi yang mencurinya kalau bukan engkau? Aku tidak mencuri udangmu. Jangan main tuduh sebarangan kau. Teman-teman yang lain melerai. Sudahlah, mungkin dimakan kucing tidak ada kucing yang masuk ke sini, bantah koki udang yang merasa kehilangan. Sementara itu, di dalam keributan itu, selagi para koki bicara dan lengah, seekor ayam tanpa tulang sudah melayang naik ke atas. Kai Ong membaginya dengan Hon Li dan mereka makan masakan istimewa. Ayam itu masih utuh, akan tetapi ketika digigit, sama sekali tidak ada tulangnya dan ayam itu diisi cacahan daging dengan bumbunya yang sedap. Hei, i, i. Mana ayamku tiba-tiba? Koki ayam yang tadi dituduh mencuri udang berteriak, "Ayam, apalagi tanya teman-temannya!" Tadi masih di sini, baru saja kuangkat dari tempat masak. Semua ada lima ekor, akan tetapi lihat hanya tinggal empat ekor. Yang seekor lagi terbang kemana? Mana ada ayam tanpa tulang itu dapat terbang? Tentu ada yang mencuri dan menyembunyikan. Acui. Engkau tadi menuduh aku sudah mencuri udang-udangmu, agaknya engkau kini hendak membalas dendam. Kemudian engkau menyembunyikan ayamku. Kau gila, aku tidak mencuri ayammu. Acui membentak, dua orang itu sudah saling mengacungkan pisau dapur yang tajam, akan tetapi dilerai teman-temannya. Akhirnya keributan itu pun mereda, dan mereka melanjutkan pekerjaan mereka. Sementara itu, Seekor ayam cabut tulang tadi telah habis memasuki perut Kai Ong dan Hon Li. Kai Ong menjilati jari-jari tangannya yang berlepotan minyak dan menggumam, Wah, enak, lezat. Suhu, aku sudah kenyang. Mari kita pergi dari sini, bisik Hon Li. Wah, nanti dulu. Baru mencicipi sedikit sudah mau pulang. Dan lagi, makan seperti ini kurang enak. Aku ingin mencicipi masakan rebung kaki di ruang itu, dan itu ada S.W.I. ke pemakan burung, dan panggang gebeknya, goreng burung merpati. Wah, masih begitu banyak dan engkau telah mengajak pulang? Nanti dulu ah. Kai Ong mematahkan ujung genting, diremasnya menjadi potongan kecil-kecil lalu mulai menyambitkan ke bawah. Aduh, siapa memukul kepalaku teriak seorang koki gendut sambil menggosok-gosok kepalanya yang botak. Aduh, aku juga dipukul kamu yang memukul kepalaku, ya teriak Asem dan dia langsung saja menuduh Acui. Acui menjadi marah lagi. Siapa yang memukul? Aduh, siapa mengetuk kepalaku? Kemudian terdengar mereka semua mengaduh dan suasana menjadi kacau. Dalam keadaan seperti itu, Kai Ong memberi isyarat kepada Han Li dan mengajak gadis itu melayang turun ke dalam dapur. Dengan cekatan Kai Ong sudah mengambil semangkok sopa yang muda dan sambil berjongkok dan bersembunyi di belakang meja dia menyambar pula sepasang sumpit dan mulailah dia makan dengan lahapnya. Dia memberi isyarat kepada Han Li supaya meniru perbuatannya. Tetapi Han Li yang juga ikut bersembunyi di belakang meja menggerakkan pundaknya, lalu menyambar sepotong bakpao dan memakannya. Bakpao adalah sebuah roti biasa yang berisi daging dan sayur. Akan tetapi bakpao yang terdapat dalam dapur pangeran mahkota ini lain rasanya. Memang enak sekali. Setelah mencicipi berbagai macam masakan, Kai Ong ingin minum dan merangkaklah dia ke tempat penyimpanan guci-guci arak. Dia membuka sebuah guci dan dituangkan isinya begitu saja ke mulutnya. Hei, hei, kemana masakan goreng burung merpatiku? Dan kenapa sop ayam muda ini tinggal sedikit? Karebung muda kaki di ruangku juga tinggal sedikit. Wah, bau arak! Jangan-jangan ada guci arak yang pecah. Lima orang koki itu ribut-ribut dan mencari ke sana kemari. Tentu saja, guru dan murid itu sibuk berloncatan ke sana kemari untuk menyembunyikan diri. Akan tetapi, Kai, ong yang keenakan minum arak, tidak sempat lagi bersembunyi. Seorang di antara lima koki itu melihatnya dan berteriak, "Wah!" Ini dia malingnya. Seorang pengemis tua. Celaka, masakan kita diusiknya, banyak yang dimakannya. Apakah keluarga pangeran hanya mendapatkan sisanya? Hayo kita tangkap pencuri itu. Dua orang sudah menerjang maju untuk menangkap Kai Ong, akan tetapi Han Li cepat melompat ke depan. Lima orang koki itu terbelalak ketika melihat seorang gadis cantik melindungi kakek itu. Paman sekalian, Maafkanlah kami yang sudah mencicipi sedikit masakan kalian. Suhu, mari kita pergi. Hehehe, nanti dulu, Hanli. Kabarnya pangeran mahkota adalah seorang yang amat germawan. Siapa kira makanan untuk keluarganya demikian mewah, sedangkan di luar istananya banyak rakyat kelaparan Kai Ong minum terus dan nampaknya kakek raja pengemis ini sudah mulai mabuk. Mari kita lapor ke dalam lima orang koki itu lalu berlarian keluar dari dalam dapur. Suhu, mari kita cepat pergi. Para pengawal tentu segera berdatangan. Hei, 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 aku tidak pernah melarikan diri dari dapur sebelum perutku benar-benar kenyang. Mari kita makan dengan leluasa, Hanli. Begini lebih enak. Ini ada nasi dari Hau Chiu, nasinya lembut dan harum sedap. Kai Ong tidak mau pergi. Malah kini duduk menghadap meja, menyambar mangkok dan sumpit lalu mulai makan dengan lahapnya. Hanli membanting-banting kakinya dengan bingung. Sudah terdengar suara banyak kaki berlari ke tempat itu. Wah, ini bagaimana, Su? Mereka sudah berdatangan. Biarkan saja. Kalau mereka berani mengganggu aku makan, akan hajar. Nih, kau makan nasi, Hanli, atau ingin buah-buahan segar? Itu di sana banyak anggur, buah leci dan apel. Tinggal pilih mana yang kau suka, hehehe. Akan tetapi, Suhu Hanli tidak dapat melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu di ambang pintu dapur telah bermunculan pasukan pengawal yang jumlahnya belasan orang. Seorang komandan pengawal menudingkan goloknya ke arah Kai Ong yang sedang melahap makanan. Pencuri busuk, engkau berani mengacau di dapur istana pangeran. Hei hei hei, makanan ini datangnya dari perahan keringat rakyat, apakah kami tidak boleh merasakannya? Aku mendengar bahwa Pangeran Mahkota adalah seorang yang dermawan dan bijaksana. Apakah dia tidak mengizinkan kami mencicipi makanan ini? Kata Kai o, sambil menggigit paha ayam dan menyeringai ke arah para pengawal. Keparat, berani engkau. Tahan dulu, Chiang Kun. Biarkan kami bicara dengan mereka tiba-tiba terdengar suara lembut dan perwira pengawal itu terpaksa mundur lagi karena yang menegurnya adalah pangeran mahkota Taokuang sendiri. Han Li dan Kai Ong memandang penuh perhatian dan melihat munculnya seorang laki-laki bangsawan yang tampan dan berwibawa. Usianya sekitar 40 tahun, di sebelah kanannya berdiri seorang wanita cantik dan di sebelah kirinya berdiri seorang gadis manis. Baik wanita cantik maupun gadis manis itu membawa sebatang pedang di punggung mereka sehingga mereka nampak anggun dan juga gagah. Pria itu adalah pangeran mahkota Tao Kuang. Gadis manis itu bukan lain adalah Tao Ihang dan wanita cantik itu adalah ibunya. Mereka tadi telah bersiap hendak makan siang saat mendengar laporan para koki bahwa di dapur terdapat kakek pengemis yang mencuri makanan. Pangeran Mahkota Tao Kuang tertarik mendengar ini dan dikawal oleh Tao Ihang dan ibunya Liang Shoczu, mereka bergegas menuju ke dapur. Pangeran Mahkota Tao Kuang memiliki watak seperti kakeknya, yaitu suka bergaul dan menghargai orang-orang Kang o. maka Begitu melihat kakek berpakaian pengemis itu bersama seorang gadis cantik yang mendatangkan kekacauan di dapurnya, dia lalu melarang para pengawal turun tangan. Dia sendiri lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada sebagai pemberian hormat dan berkata dengan lembut, "Apakah kunjungan Lo Chiam Po dan Nona ini hanya untuk mencicipi makanan? Habis untuk apa lagi? Kami tidak mempunyai urusan dengan pangeran mahkota Taokwang. Hei 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 kata Kai Ong. Kamilah pangeran mahkota Taokuang. Kalau memang begitu, biar kami mengundang Lo Chiampu dan Nona ini untuk makan bersama. Penawaran ini ajukan dengan sikap yang lembut dan manis sehingga Han Li merasa tidak enak dan malu sendiri. Kau dengar itu, Han Li Kai Ong berkata sambil tertawa girang. Sudah sejak lama aku mendengar bahwa Pangeran Mahkota Kuang adalah seorang yang bijaksana dan kini terbukti kebenaran berita itu. Terima kasih, Pangeran. Tentu saja kami menerima undanganmu itu. Hahaha. Han Li diam saja akan tetapi merasa tidak enak hati. Sejak kecil ia mendengar tentang penjajahan bangsa manchu terhadap negara dan bangsanya. Dia sendiri adalah putri ketua Tian Lipang yang bercita-cita memerdekakan bangsa dan sekarang ia diundang makan bersama oleh keluarga pangeran mahkota bangsa Manchu. Akan tetapi, menolak pun tidak mungkin karena gurunya sudah menerima, maka ia pun mengikuti saja ketika mereka dipersilakan masuk ke dalam ruangan makan yang luas. Setelah mereka duduk menghadapi meja makan, hidangan-hidangan yang paling lezat disuguhkan. Pangeran Taokuang memberi syarat kepada pelayan untuk mengisi arak dalam cawan-cawan perak di depan tamunya. Kemudian menyulangi dua orang tamunya dengan secawan arak. Silakan Jiwi, Anda berdua minum untuk ucapan selamat datang dari kami dan untuk perkenalan ini. Sambil tersenyum lebar, Kai Ong minum secawan arak itu dan Honli hanya mencontoh burunya. Pangeran Taokuang memperkenalkan selirnya dan putrinya, lalu bertanya. Siapakah nama Lo Chiam Pui yang terhormat dan siapa pula nona ini? Hehehe, pangeran Terima kasih bahwa paduka suka menyambut kami orang-orang biasa dengan ramah tamah Saya bernama Lu Tong Ki, hanya orang biasa saja, bahkan pengemis yang tidak pernah minta-minta Lu Tong Ki, apakah bukan Kai Ong, Raja Pengemis? Lu Tong Ki mendadak liang Chu bertanya dengan kaget Hehehe saya hanyalah rajanya para pengemis, Nyonya. Mendiang ayahku Liang Chun sering bicara tentang Lo Chiam Pual, kata Nyonya itu kagum. Kini sepasang mecelu tongki terbelalak, Liang Chun. Ah, Sim Tung Kwa Jin sudah meninggal dunia dan Nyonya adalah putrinya. Pantas, kalian begini ramah. Kiranya keturunan seorang datuk dari Taisan. Hahaha. Kiranya kita berada di antara orang sendiri Pangeran Tao Kuang tertawa gembira Dan engkau, encik yang baik Siapakah namamu tiba-tiba KWI Hang bertanya kepada Han Li Sambil memandang gadis itu penuh perhatian Apakah engkau murid Lo Chiam Pua ini? Benar, aku adalah murid suhu Namaku Yu Han Li Jawab Han Li singkat Mereka mulai makan dan minum Setelah acara makan selesai di mana Kai Ong dapat memuaskan seleranya, tiba-tiba Raja Pengemis itu tertawa sambil mengelus perutnya. Aih, kalau setiap hari makan begini, dalam waktu sebulan aku akan menjadi orang gendut. Semua orang tertawa dan Kai Ong kembali berkata, Hahaha, pangeran tentu tidak menduga siapa adanya Nona yang mengakui saya sebagai gurunya ini. Sesungguhnya ia jauh lebih terkenal daripada saya yang hanya raja kaum pengemis. Ibunya terkenal dengan julukan si bangau merah, ayahnya lebih terkenal lagi dengan julukan pendekar tangan sakti yang juga menjadi ketua Tian Lipang. Ah! Liang Shouchu berseru kaget sambil memandang Hon Li, sedangkan wajah Pangeran Tao Kuang juga berubah agak pucat. Akan tetapi Kwei Hang berseru girang. Air, kiranya Enci ini putri Paman Yu? Senang sekali bertemu dengan putri Paman Yu Hon, Kwei Hang, apakah engkau mengenal Ketua Tian Lipang? Tanya Pangeran Mahkota Taokuang. Sedangkan istrinya bersiap untuk melindungi suaminya kalau-kalau putri pemberontak itu mempunyai niat jahat. Ayah, aku tidak tahu apakah Paman Lu itu Ketua Tian Lipang. Yang aku ketahui dia adalah seorang yang gagah perkasa dan dahulu pernah menolongku dari pengeroyokan pemberontak Pek, Lian Pai dan Pai Kuapai. Aku kagum sekali kepadanya. Han Li tadi terkejut bukan main mendengar gurunya memperkenalkan ayahnya sebagai ketua Tian Lipang. Akan tetapi dia merasa heran dan juga lega mendengar bahwa KWI Hang pernah ditolong ayahnya. Ketika dia melirik ke arah gurunya, dia melihat Kai Ong tersenyum-senyum padanya. Dia pun bisa menduga bahwa gurunya sengaja menyebut Tian Lipang untuk menguji hingga di mana ketulusan hati dan kebijaksanaan Pangeran Mahkota itu Dan memang sebenarnya begitulah Maklum bahwa ucapannya tadi bisa mendatangkan bahaya, maka diang Dian Kai Ong juga sudah bersiap-siap Dia cerdik sekali dan andai kata disebutnya Tian Lipang itu membuat Pangeran Mahkota marah dan mengerahkan pasukan pengawalnya dia tentu akan bertindak menawan Seng Pangeran terlebih dulu agar dia dan muridnya dapat keluar dari istana itu dengan aman. Akan tetapi dia pun merasa lega ketika ucapan KWI Hang membuyarkan suasana yang tegang tadi. Kini Pangeran Mahkota yang berkata kepada Han Li, di dalam suaranya mengandung perasaan heran. Aneh sekali. Ketua Tian Lipang pernah menolong putriku dan hari ini aku menjamu putrinya padahal semua orang tahu bahwa Tian Lipang adalah sebuah perkumpulan yang berjiwa pemberontak. Ayah saya tidak pernah membenci perorangan, pangeran. Yang ditentangnya adalah penjajah dan penindasan Jawa Li dengan tegas. Hehehe, dalam anggapan paduka memang Tian Lipang pemberontak, pangeran, berkata pula Kai Ong. Akan tetapi dalam anggapan kami rakyat jelata, Tian Lipang berjiwa pendekar dan pejuang. Berjuang untuk apa Pangeran Mahkota mendesak? Berjuang untuk menegakkan kebenaran serta keadilan, berjuang untuk kemerdekaan tanah air dan bangsa, kata pula Kai Ong dan ketika mengucapkan kata-kata ini, dia tidak lagi tertawa melainkan berkata dengan suara dan wajah serius. Sama saja, itu pemberontakan namanya, menentang pihak yang berkuasa, Pangeran Mahkota Taokuang membantah. Harap Paduka mempertimbangkan dengan hati dan kepala yang tenang dan dingin, kata pula Kai Ong. Coba Paduka tempatkan diri Paduka sebagai rakyat kami. Apakah Paduka tidak mempunyai keinginan untuk memerdekakan tanah air dan bangsa dari belenggu penjajah? Salahkah itu kalau seseorang bercita-cita untuk kebebasan dan kemerdekaan bangsanya? Pangeran Ta Okwang mengangguk-angguk mungkin juga kami akan berpenderian yang sama. Akan tetapi kami bukan penindas. Kami menganggap bangsa Han seperti bangsa sendiri. Kami ingin menjalankan pemerintahan yang adil, ingin menyejahterakan rakyat. Kami percaya, pangeran. Tapi yang ditentang oleh para pejuang adalah pemerintahan penjajah, bukan perorangan, seperti yang dikatakan murid saya Hanli tadi akan tetapi sekarang terbukti bahwa di antara kita tiada kebencian atau permusuhan anak kami pernah diselamatkan oleh ketua Tian Lipang dan anak ketua Tian Lipang kami undang makan menjadi tamu terhormat kami kata pangeran Tao Kuang sambil tersenyum ayah ku harap pencihonli menjadi tamu kita untuk beberapa waktu lamanya Aku ingin mengenalnya lebih dekat dan berbincang-bincang tentang ilmu silat dengannya, kata Koei Hang kepada ayahnya. Pangeran Mahkota Taokuang mengangguk sambil tersenyum ramah kepada Kai. Ong. "Aku tidak keberatan, dan mereka ini boleh tinggal di istana sebagai tamu. Berapa lama pun mereka kehendaki," Kai Ong tertawa. "Bagus, aku suka sekali tinggal di sini. Beberapa lamanya sampai puas makan enak setiap hari, Hang Li. Kita tinggal di sini sampai bosan. Kwe Ihang merasa gembira sekali. Dengan senyum manis ya bangkit menghampiri Han dan menggandeng tangan gadis itu. Mari kita melihat-lihat taman, Enci Han Akan kutunjukkan kamarmu di mana engkau boleh tinggal. Kedua orang gadis itu pergi dan meninggalkan Kai Ong yang diajak bercakap-cakap oleh Pangeran Tao Kuang. Seorang raja pengemis bersama muridnya menjadi tamu dari pangeran mahkota. Cuin tidak peduli bahwa dirinya menjadi pusat perhatian orang-orang yang dijumpainya di jalan dalam kota raja. Mukanya yang tertutup sutra putih dari batas hidung ke bawah itulah yang menarik perhatian orang. Akan tetapi tak ada seorang pun mengganggunya. Tentu mereka itu mengira bahwa ia seorang wanita dari Turki atau negara Islam lainnya. Wanita-wanita Islam biasanya menutup mukanya dengan cadar. Seperti itu tidak sukar bagi Tsuen untuk mendapat keterangan di mana adanya rumah panglima desantek. De Chiang Kun adalah seorang panglima yang terkenal di kota raja. Dialah yang memimpin pasukan ketika memadamkan pemberontakan di selatan. De Chiang Kun seorang panglima yang bukan hanya pandai ilmu perang, akan tetapi juga seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Cuin tidak tahu orang macam apa adanya The Santek. Yang penting baginya adalah bahwa ia harus membunuh orang itu. Menurut gurunya, Panglima De itu adalah musuh besar gurunya, dan lebih daripada itu, Panglima De itulah yang membunuh ayah bundanya sehingga ia menjadi seorang yatim piatu sejak masih bayi. Sejak bayi dia dipelihara oleh subonya, maka kini tugas untuk membunuh musuh besar subonya itu akan dilaksanakan sebaik mungkin. Bukan hanya untuk membalas budi gurunya, melainkan juga untuk membalas dendam ayah bundanya. Chu Ying merasa agak heran namun girang melihat kenyataan bahwa rumah itu tidak dijaga regu keamanan seperti rumah para panglima tinggi lainnya. Rumah itu dari luar nampak sunyi saja. Chuk lalu mengelilingi pagar tembok rumah itu dan ternyata rumah itu memiliki pekarangan dan taman yang luas sekali. Hari itu panas sekali. Matahari telah naik tinggi. Bagaikan seekor burung saja ringannya, Chuk sudah melompati pagar tembok di bagian belakang rumah itu dan mendekam di atas untuk mengintai ke sebelah dalam pagar. Ternyata di sebelah dalamnya terdapat sebuah taman yang luas. Penuh dengan bunga warna-warni yang sedang berkembang sehingga suasana di taman itu nyaman dan indah sekali. Ia melompat turun ke sebelah dalam dan menyelinap di antara pohon-pohon. Agak jauh di tengah taman itu terdapat sebuah pondok dengan dinding rendah dan bagian atasnya terbuka, semacam tempat untuk duduk bersantai menikmati keindahan taman. Di depan pondok itu terdapat sebuah kolam ikan dengan bunga teratai dan ikan-ikan emas berenang di dalam kolam. Gemercik suara air di kolam yang jatuh dari sebuah pancuran mendatangkan suara yang menyejukkan hati. Cuin cepat menyusup ke balik rumpun bunga. Ia melihat seorang laki-laki melangkah seenaknya dengan santai menuju ke panggung atau pondok itu, memasukinya dan duduk di atas bangku menghadapi kolam ikan. Chu mengintai dan melihat bahwa pria itu berusia 50 tahun lebih, akan tetapi rambut kepalanya sudah banyak beruban. Rambut itu dikuncir ke belakang dan diikat dengan sutra biru. Wajah yang mulai berkerut-kerut itu masih nampak tampan dan gagah. Akan tetapi dalam sinar matanya mengandung duka. Sampai lama pria itu termenung memandangi kolam ikan dan berulang kali pula dia menghela napas panjang. Tiba-tiba pria itu menengadahkan mukanya, memandangi awan yang berarak di angkasa dan dia membaca sajak. Seperti awan bergerak di angkasa kita bercanda penuh suka dan tawa sumpah saling mencinta saling setia berbahagia memadu asmara. Semua itu hilang musnah ketika angin datang menerpa kita berpisah dan merana yang tertinggal hanyalah air mata. cuin tertegun. Dia mengenal betul sajak itu karena gurunya Ang Hwe Anionio sering menyanyikan sajak itu dalam sebuah lagu yang sedih. Dan sekarang pria itu bersajak yang sama. Karena perasaan terguncang, tubuh Chuen membuat gerakan. Biarpun gerakan itu tidak menimbulkan suara keras, akan tetapi pria itu sudah memutar tubuhnya dan terdengar suaranya yang lantang. Sobat, tiada gunanya lagi engkau bersembunyi. Aku telah mengetahui keberadaanmu di situ, pria itu memandang ke arah Chu En. En terpaksa muncul dari balik rumpun bunga lalu menghampiri pondok itu. Pria itu nampak terkejut dan terheran-heran melihat bahwa yang muncul adalah seorang gadis yang mukanya ditutup cadar putih, pakaiannya juga serba putih. Siapa engkau? Apa keperluanmu datang ke tempat ini tanpa diundang? Tanya pria itu dan suaranya mengandung wibawa yang kuat. Akan tetapi Chuen tidak menjawab, melainkan balas bertanya, apakah engkau yang bernama The Santek? Tidak salah, akulah The Santek. Siapakah engkau, Nona? Namaku So Chuen dan aku datang ke sini untuk membunuhmu, The Santek. The Santek sama sekali tidak menjadi terkejut mendengar pengakuan itu, Bahkan dia nampak begitu tenang. Sebagai seorang panglima besar, dia tahu bahwa banyak orang menginginkan kematiannya, terutama untuk membalas dendam karena dia sudah sering menghancurkan usaha pemberontakan di mana-mana, sehingga tidaklah aneh jika ada yang mendendam kepadanya. Sering pula terdapat usaha orang-orang yang memusuhinya untuk membunuhnya, akan tetapi baru kali ini usaha itu akan dilakukan seorang gadis muda. Hal ini mendatangkan rasa penasaran di dalam hatinya. Membunuh orang tentu ada alasannya yang kuat, nona. Dan kenapa engkau hendak membunuhku? Kita belum pernah bertemu, dan di antara kita tidak terdapat urusan apapun. Kita memang tidak pernah bertemu, akan tetapi engkau keliru kalau mengira di antara kita tidak pernah terdapat urusan apapun. Alasanku datang untuk membunuhmu ini cukup kuat. Pertama, aku hendak membalaskan dendam kematian ayah bundaku yang dahulu sudah kau bunuh. Dan kedua, aku datang mewakili guruku yang menjadi musuh besarmu. Desantek mengerutkan alisnya. Kedudukan dirinya sebagai panglima besar yang memimpin pasukan memang banyak resikonya. Entah berapa banyak orang yang dapat menaruh dendam kepadanya karena orang tuanya terbunuh dalam perang. Hmm, Siapakah nama ayah bundamu itu, Nona? Aku tidak merasa pernah membunuh orang kecuali tentu saja dalam perang. Apakah dahulu ayah bundamu itu tewas dalam peperangan melawan pasukanku? Aku tidak tahu siapa ayah bundaku, tidak pernah mengenalnya karena sejak aku masih bayi engkau telah membunuh mereka. Lalu bagaimana engkau dapat tahu bahwa aku pembunuh mereka? Guruku yang memberitahu. Aha, gurumu yang kau wakili untuk menghadapi aku sebagai musuh besarnya itu? Dan siapa gerangan nama gurumu itu, Nona? Guruku adalah Hang Hwe Anionio. Desantek membelalakan kedua matanya, kemudian wajahnya nampak muram dan mengandung duka. Ah, Hang Bwe. Hang Bwe, sampai begitu mendalamkah bencimu terhadap diriku? Bertahun-tahun aku mencarimu dan kini tiba-tiba muncul muridmu untuk membunuhku. Chun tidak mengerti apa yang dimaksudkan pria itu. Ia sudah melolos sabuk sutranya dan berkata, Desantek, bersiaplah engkau untuk menghadapi seranganku. Nanti dulu, Nona so, Bersabarlah karena aku tak akan pernah melarikan diri darimu. Engkau tidak dapat membunuh orang begitu saja tanpa alasan yang kuat. Engkau harus yakin benar bahwa aku adalah pembunuh orang tuamu, dan tentang permusuhanku dengan gurumu, Ang Haue Anionio itu tidakkah engkau ingin untuk mengetahui sebab-sebabnya? Aku hanya mendengar tentang kematian ayah bundaku dari guruku, dan kalau guruku sampai menganggap bahwa engkau musuh besarnya, tentulah engkau telah melakukan hal yang amat jahat terhadap Subo. Tahan dulu, dan dengarlah sebentar penjelasanku. Aku melihatmu sekarang ini, tiada ubahnya seperti melihat kelurumu ketika itu. Bentuk tubuhmu, matamu itu, dan suaramu. Engkau seperti pinang di belah dua dengan Hang Bwe. Karena itulah aku ingin engkau mendengar penjelasanku. En meragu. Dia tidak mengenal siapa itu Hang Bwe, akan tetapi dia pun tidak dapat menolak keinginan orang tua ini untuk menceritakan persoalannya dengan gurunya. Dia pun meragukan, jangan-jangan bukan orang ini pembunuh ayah bundanya. Subonya bercerita demikian mungkin hanya supaya dia membenci orang ini. Sesukamu, bicaralah, akan tetapi jangan harap aku akan percaya begitu saja terhadap keteranganmu. Percaya atau tidak terserah padamu. Terima kasih jika engkau suka untuk mendengar ceritaku. Silakan duduk, Nona so. Desantek mempersilakan Cuin duduk. Gadis ini pun lalu mengambil tempat duduk berhadapan dengan panglima itu. Mereka hanya terhalang oleh sebuah meja kecil. Setelah menghela napas panjang beberapa kali, Desantek berkata, "Aku tidak tahu sampai tingkat apa ilmu silatmu. Akan tetapi kalau gurumu sudah mengutusmu untuk membunuhku, aku percaya bahwa engkau tentu cukup lihai." Barangkali nanti aku akan terbunuh olehmu, oleh karena itu aku senang bahwa engkau suka mendengar ceritaku. Terjadinya cerita ini kurang lebih 20 tahun yang lalu. Pada saat itu, aku belum menjadi seorang panglima, akan tetapi aku suka bertualang di dunia Kang Ou dan mengenal banyak tokoh Kang Ou. Aku lalu bertemu seorang gadis Kang Ou bernama Simhang dewe. Kami berkenalan dan saling jatuh cinta. Ketika itulah aku melamar pekerjaan sebagai seorang perwira muda. Karena orang tuaku mengenal panglima yang bertugas menerima para perwira muda, maka aku pun dapat diterima sebagai seorang perwira. Orang tuaku lalu mendesakku untuk menikah. Ketika aku memberitahu bahwa aku telah mempunyai seorang pilihan hati, yaitu Simhang Dewi, ayahku menjadi marah. Menikah dengan seorang gadis Kang Ou? Tidak katanya. Karena aku telah memiliki tugas dan kedudukan, aku harus menikah dengan seorang gadis baik-baik, berasal dari keluarga yang terhormat. Aku tidak mampu membantah ayahku, maka terpaksa aku menerima saja dijodohkan seorang gadis putri seorang bangsawan. Sampai di sini The Santek menghentikan ceritanya, Agaknya dia mengingat kembali peristiwa yang membuatnya selalu berduka itu. Dia memandang kepada Cuin, akan tetapi Cuin tidak mengacuhkannya. Dia tidak tahu apa hubungannya semua itu dengan tugasnya untuk membunuh musuh besarnya ini.